Halo teman-teman, jangan lupa di subscribe channel YouTube-ku Dil Akbar, agar saya tambah semangat buat konten untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Malam ini saya mau makan-makan di warung Coto Makassar dan Rahman, yaitu di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Nah, ini tadi lampu merah Pejaten, Kemang Selatan, Ampera Raya, dekat sini udah masuk ke kanan, kita udah masuk di depan warung Coto Makassar dan Rahman. Nasi Kondor Batal dan Rahman. Ini cotonya udah dateng. Ini coto Makassar pakai daging. Ini dimakan bisa pakai ketupat, bisa pakai beras, terus pakai kacang juga. Terus pakai ini ada jeruk nipis. Tinggal dicampur di sini. Nah, beginilah tekstur atau bentukan dari coto Makassar. Pakai daun bawang juga. Ini aja nih. Yuk, waktunya kita makan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa di subscribe channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, terima kasih. Cotonya udah diantar, jadi waktunya kita makan. Jangan lupa pakai sambal, terus kecap. Nah, untuk teman-teman semua, coto Makassar ini merupakan makan khas dari Makassar, yaitu dari daging sapi. Itu paling enak dimakan pakai ketupat atau buras. Nah, ini pakai. We'll be right back.
Alhamdulillah udah selesai makan Coto Makassar. Saya pakai 2 ketupat. Nah ini es teh manis. Tinggal kita bayar baru kita pulang. Ini udah dibayar di kasir Coto Makassar. Satu mangkok itu harganya 33.000, kan saya makan berdua jadi 66.000. Tupat buras itu ada 5, terus kacang satu, nasi putih. Dan ini totalnya 99.000. Oke. Selain di sini ada Coto Makassar, di sini juga banyak tempat makan yang lain. Ini ada coffee shop juga. Itu ada rumah makan seafood. Di sini ada pecel lele. Ini tempatnya di Jalan Ampera, dekat lampu merah Jalan Ampera Kemang Pejaten. Ini dia. Terima kasih yang sudah nonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share channel YouTube-ku Idil Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.